Oli buat tak nampak. Hello, awak, awak. Eh? Tapi memang bila aku bercakap dia, dia peninyok aku tengok. So dia otak aku kan otak semenek. Bila-bila je sampai, bila sampai tiang kat depan aku, asal diam je, asal dia dah diam je, dah macam aku tahu tu mesti elip je. Memang sakai. Itu memang elip lah. Bongok saja. Ya tau. Kadang-kadang kadang-kadang dialog dia pendek ni je. Dia punya cakap panjang ni. Betul-betul. Kau boleh satu satu scene tu dia tapau. Memang Zafran memang macam ni. Itu yang kalau, kalau scene dia tu memang jadi tu. Bukan tapau. Bukan nak makan, bukan nak makan hero. Tapi saya kita 50-50 lah. Dia bukan. Sebenarnya jujur, Anik yang buat lelaki jadi kelakar dekat set. Sebab dia penghibur Zaki dekat set. Dengan Zaki dekat set. Sebab Zaki suka kacau Anik dekat set. Wah, kacau dia. Eh, tu tak guys. Masa dia rap guys, kita orang campak dia semipu kan. Memang tak tahan dia. Campak semipu. Ada tu? Ada weh. Aku ada gambar yang baiknya. Okay, nanti bagi ni. Nanti Zaki post dekat dia. Zaki habis rap, Anik baling Zaki dalam kolam. Kan? Kolam pula open, tak ada orang. Memang boleh, Mr. Jun. Ah, sabar jap. Esok-esok kita live sekali. Nanti esok live boleh. Satu masa yang boleh kita live sekali. Aku rasa macam nak kumpul. Aku nak kumpul budak-budak aku. Aduh. Budak-budak Twitter. Trending tu kat Twitter. Boleh tak esok? Aku nak. Asal tak boleh pula? Zaki selalu tweet dekat Twitter, Anik ada, Siti ada. Kita orang selalu tweet sama-sama. Mana korang pergi? Kita tweet sama-sama. Ya. Yeah. Boleh tak esok kita kumpul ramai-ramai, kita tweet kasi training nombor satu kan? Ya. Anik, kalau penat, pergi rest. Esok dia sambung. Set. Set lah. Biasa aku tak boleh tengok comment. Bukan. Viewers. Ada ni 2,000 yang tengok kita, 2,000 lebih. Ni Zaki, ni live aku lah. Oh, okay. Ni lah kan. Mak tengok mak. Panggil mak Panggil mak lagi. Ni panggil mak. Siapa mak? Nanti saya pergi rumah Siapa mak? Siapa mak? Tak, dia cakap. Mak tengok mak. Mak tengok mak. So guys nanti. Ha? Siapa yang ada kat dalam ni yang join tweet kami petang-petang masa cerita tengah tayang, tweet dengan kami kat dalam ni. Cuba komen sikit. Kami selalu tweet tau, korang tak ada. Kita selalu tweet, kita ada je setiap episode standby depan TV. Depan Twitter page ni. Siti merajuk dengan Anik sebab tak reply WhatsApp. Tak lah. Oh, Anik dengan dia okey je. Saja Zaki kacau. Korang janganlah serius sangat. Zaki ni memang. Zaki dalam set pun Zaki tanya diorang. Bercinta lah. Bila nak cinta lah. Zaki selalu tanya saya. Sini kan busy body selalu kan. Busy body tanya lagi. Dah kau dah okey tak ni kan. Dah hari tak try ke apa tu lah. Zaki tu. Kalau kau nak tahu. Itu yang last day campak 90 tu. Bila aku tak ada kau pisang. Okay guys. Tapi diorang tak reply lah. Okay. Kita tanya siapa yang tweet diorang tak reply pun. Tak mau join aku punya hobi baru ni. Aku main RC Drift. Apa tu? Kereta control lah. Ni aku tak buat body. Yang ni aku buat body. Serius lah. Ni hobi lah ni. Ni hobi lah. Sebab aku dah main dah dulu. Ni aku main balik. Aku start balik. Toyota tu macam 4x4. Eh tak. Ni tu ada body dia. Mana body? Tengok. Tak video dia. Body dia dah. Dia tapi dia kena beli spare part tu satu-satu lah. Boleh lah. Aku set up yang ni. Aku beli untuk satu set je. Satu set lepas tu. Oh maksudnya satu set semua dapat lah. Satu tapi aku beli dekat aku beli dekat orang dia dah buat satu set, so dia tak mau main dah. Aku beli sekali lagi itu ada orang buat competition apa semua kan. Cuma controller dia dekat produk best gila main. Kalau nak main best gila so main ni kau ambil tadi apa. Baiklah nanti payuh lah video atas tu benda. Tengok screen atas tu dia punya apa, dia punya speed semua . Boleh adjust lah semua ni. Tu ki, pakai minyak ke pakai bateri ke? Bateri. Bateri pun setengah jam main satu bateri. Banyak kot bateri ada. Setengah jam . Aku ada je video tapi tak boleh nak payung kat sini. Nanti lah. Nanti post. Memang best.
Best eh? Best gila. Boleh drift apa semua? Boleh. Jom lah join. Aku kena tengok dulu. Aku kena pancing aku buat video cucu bagi aku betul tengok macam okey. Kalau okey, kita on. Send. Jangan lagi aku send. Okay, cuy. Best. Oh, kau tengok track dia memang on, sir. Best gila ni. Sumpah, biar aku tak tipu lah. Ramai gila. Track memang tempat dia, tempat lepak memang best gila. Ini jadi macam hobi seminggu sekali, dua kali. Best gila, serius. Main drift. Main drift eh, style tu. Tapi kontrol dia yang dekat wheel tu je kan? Cakap sini, saya aku send video tengok. Nanti kita cakap pasal lain. Kau tengah call dengan aku, saya ingat tengah video. Lupa. Okay guys. Guys, tak ada soalan. Banyak soalan lagi. Okay. Lagi 5 minit. 5 minit lagi kita gerak kan? Boleh. Diorang tanya mana Siti dengan Harissa tidur. Apakah perasaan korang dekat drama tu? Tak ada perasaan kot. Happy lah. Happy sangat-sangat lah. Sebab kerja dengan Ting Tong semua. Okay, pasal anak ni sangat-sangat bersyukur. Cik, tu formal tu macam bunguk. Ya, yeah, pasal kita orang memang awal masa set biasalah. Awal masa tak kenal siapa kan. Kenal pun mana-mana yang kita pernah shoot before this je. Bila masuk, bila dah lama sikit tu, senang lah dengan environment yang sangat, you know, sangat chill, tenang, tak se-pressure bila bekerja. Kan? Semua pun masuk air. Memang fun lah, fun. So tak ada se-pressure and nak buat kerja pun senang. So, the best. Apapun diorang sebenarnya happy lah. Walaupun kami ni muka-muka baru semua. Semua muka baru. Anik, Zaki, Siti. Kami ingat drama kami ni tak ada orang tengok. Sebab kami muka-muka baru kan. So bila tapi kami try buat yang terbaik lah kan, Kian. Buat yang terbaik all out 100%. 200% sekali dapat sambutan. Terima kasih guys. Anik, Siti, Zaki, Harissa, Umi, Nenek, Nina, semua ramai lagi yang ada dekat kita. Nak cuba buat yang terbaik. Alhamdulillah. Ingat ke kami tak nak orang tengok? Ada juga orang tengok. Ada orang tengok. Alhamdulillah. Ya Allah. Thank you guys. Aduh. Macam itulah. Nama tweet apa? Okay, nama tweet saya Anik SHR. Sama macam Instagram. Okay. Zaki pula. Zaki Azman underscore. Satu je dia. Tapi tak boleh on. Aku dah lupa dah. Tu yang aku buat baru tu. Apa dia? Twitter. Kan aku buat Twitter baru buat. Ni pantak video eh. Betul nak keluar ni? Eh dah, okey lah, borak dulu. Sat, ni aku tengah baca soalan ni. Okay. Guys, korang ni tak tidur eh, time-time sini bagus lah. Esok kerja ke, kelas ke apa ke, korang sanggup eh? Ada meet and greet tak? Ada orang tanya, ada meet and greet tak? Haa, itulah kita nak tahu tu. Okay, macam ni. Sekarang baru episode 8. Tapi kita orang planning lagi kan? Planning macam tengah-tengah sikit ke, ujung-ujung nanti bila dah habis tayang apa semua, kalau macam Alhamdulillah mencipta semena-mena ke apa ke, kita orang buat lah meet and greet nanti. Kalau ramai tengok sekarang ni baru episode 8, ada 20 lagi episode guys. Betul. 20 episode lagi. Tak. Jumpa kawan-kawan ajak, weh tengoklah cerita ni. Weh Mamat. Weh Mamat tengah Japang ni ada. Aku lah tengah Japang. Mamat ni ada lah, macam tu lah, pergi lah pujuk-pujuk kawan-kawan. Mena tuan kita tweet sama-sama dekat Twitter masa cerita tengah tayang tu. Kalau fenomena, kita buat kenduri 4x4 kambing ni. Kambing rebau. Kambing rebau. Tak, tinggal sekejap. Anak semua. Kalau lah, kalau, okay takpe macam ni. Kita ada plan juga, nantilah insyaAllah. Kalau cerita ni hit, guys, we'll see you guys soon. InsyaAllah. Okay, so aku baca soalan lagi. Dia nak sepak ayam. Okay, awak tak boleh share. Kan ni. Nak tweet apa tak? Ni. Ani. Aduh. Oh, depa tahu eh. Okay, depa tahu aku suka berak. Entah lah. Aku tahu. Berak. Tak boleh. Jangan tak boleh berak. Dia pening. Nanti dia pening lah. Betul. Berapa tinggi ni? Anik tinggi apa ni? Tinggi ni 176 lah. Saya check.
176. 178 kan? 178. Tinggi. Tak ada lah sangat hayat ni. Nampak je kecil je tu. Tapi in real life tinggi lah kot. Mana tahu kan 176 tu average untuk Malaysian. Untuk Asian. Peri memang. Apakah perasaan Nexum dah tak ada? Dia macam ni lah. Dia perasaan, okey lah, bila kita berlakon dengan hati-hati veteran lagi, hati-hati veteran ni, lagi-lagi Nexum, siapa yang tak kenalkan Nexum kan? So bila bila Nexum ada dengan karakternya yang sangat ceria, yang yang apa, yang nyanyuk orang kelakar ni, bila dia tak ada, dia kita rasa macam, ni Umi sendiri cakap lah, okay, kan? Umi sendiri cakap macam, you know, dah rasa macam sunyi rumah tu. Kan sebab tak ada, tak ada tuan rumah situ macam tu kononnya. So macam, tapi yalah, nak buat macam mana kan, nak jadikan cerita kan. So macam, ya, yeah. Korang sedih, kita orang pun sedih nenek meninggal. Tak? Tapi, tapi elok lah sampai episod 6 pun. Bukan apa, Nexum ni dah, dia dah tua tau. Kau faham tak? Zaki ada satu, Zaki satu part tu Zaki macam kesian sangat kat, kat Nexum sebab kau tahu tak, dia datang daripada KL lah. Lepas tu hari-hari janda baik. Kau tahu Nexum dia, dia datang drive sorang-sorang. Drive sorang-sorang, balik tengah malam sorang-sorang. Nexum, bayangkan dia dah tua tau. Lepas tu masa dia nak balik tu Zaki ingat lagi. Zaki duduk kat rumah tu kan 3 tingkat, rumah Datuk Aida tu 3 tingkat. Zaki tengok dia, kesian ke? Tak kesian ke? Masa kan dia nak balik tu kan, dia mesti, dia keluar dari rumah tu, dia kena naik bukit jalan tau. Sebab kereta parking kat atas. Zaki tengok dia jalan, Zaki tengok daripada atas. Sebab Zaki duduk kat atas tu, atas sekali. Dia jalan, lepas tu dia stop. Zaki tengok dia stop. Lepas tu dia jalan 2-3 tempat, dia stop. Zaki tak, pelik tau kenapa. Lepas tu dia jalan, stop. Rupanya dia penat je. Kesian ke dia. Sebab, sebab tu Zaki cakap, tak apalah, biarlah dia sampai episode 6 pun dia dah menceriakan korang semua. Betul. Dan lagi satu lagi, kalau dia ada sampai episode habis, kalah kita weh, dia overshadow kita weh kalau kalau dia sampai episode habis. Tapi next show memang teruk. So memang terbaik. Domel. Kan? Sebenarnya yang membantu kami dekat set sebenarnya Abang Rizal lah. Abang Rizal dia banyak. Dia yang pas dialog dia, kami cuba melakonkan balik je. Dia yang direct, dia yang dia tahu apa dia nak. So dia bagi tahu kita, kita orang just macam deliver. Siti, korang mention Siti, Siti tak sihat. Bagi dia sihat, bagi dia rehat dulu, esok kita sambung. Korang jangan ambil serius sangat. Zaki memang suka kacau Anik dengan Siti. Jangan dengan Siti. Nexum the best ya, yeah. Nexum the best. Tapi kesian lah Nexum. Bagi dia rehat, penat dia. Zek karen dia kan. Okay. Zaki pasti pernah main kat Bidadari Salju kan, betul? Wah, Zaki mana cerita dia tak buat Bidadari Salju. Apa tu lagi, Ombak Rindu the series. Kau-kau. Aku memang lah, tapi aku sikit-sikit macam tu je. Tak pernah ada hero lagi. Tak adalah, ingat kau dapat hero baru tak nak buat kan. Rupanya dia sudi juga. I sudi lah dengan orang Anit kot. Alah, tak payahlah. Tui. Macam lagi. Aku kan selalu dapat watak-watak yang ni kan. Apa ke? Bongok lah. Aku suka ni yang yang orang kedua gitu. Bad. Sebab sebab dia datang set, dia tak hari-hari. Asyik. Itu senang nak buat duit nama dia weh. Hero hari-hari ada dekat set. Anik ambil barai. Belah. Eh, jom lagi aku tidur lagi. Bateri tak ada. Aku satu dah ni. So, esok kita live lagi lah, insyaAllah eh. So, Anik nak pesan apa-apa kat dia semua? Ada nak cakap apa-apa? Anik just nak pesan I love you guys so much. And yeah, thank you for supporting us. Cerita ni sekali lagi, cerita kembali bagi trending dekat TikTok, dekat mana-mana semua platform. Mari tengok semua trending so far. Alhamdulillah, thank you so much guys. And alhamdulillah, thank you so much sebab korang boleh terima jalan cerita and also karakter yang masing-masing, and korang boleh, korang banyak bagi good feedback.
towards ni the cerita. And yeah, I really appreciate it. Thank you so much. Make sure sampai 28 episode kita bagi boom guys. Kalau boom kita bagi on tour guys dengan semua orang, kita buat meet and greet, kita jumpa, kita sembah-sembah, kita lepak-lepak you guys. Alright guys, thank you so much. Okay, sama juga Zaki nak cakap benda yang sama. Thank you so much kepada yang support, yang banyak buat video-video kami, yang comel-comel dekat TikTok tu, yang rajin edit and tag dekat Zaki dengan Nick, sampaikan video kami trending dekat TikTok. Okay, kalau cerita ni meletup, insyaAllah kita akan boleh jumpa kat mana-mana tempat yang kita boleh buat meet and greet nanti kalau ada rezeki. Okay, so kalau yang mana ada Twitter, kita boleh tweet ramai-ramai. Zaki ada, Anip ada, Siti ada, ramai lagi ada dekat Twitter. Setiap pukul 7 sampai pukul 8 kami rajin tweet sama-sama. Amai yang join kami tweet. So besok kalau nak tweet sama-sama boleh jumpa kami kat sana. So guys, thank you so much everybody. Selamat malam. See you guys next time. Selamat malam guys. Well, Anip, nanti kontak video, nanti kontak video, main kontak kontrol. Okay, bye. Ciao.